Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat program yang meminta inputan 5 bilangan, kemudian akan mencari dan menentukan bilangan terbesar dari inputan kita. Pada layar Anda sudah terlihat di sini ada sebuah kode singkat 19 baris. Pada baris kedua ada bentuk baru yang perlu saya perkenalkan. Perintah define adalah untuk membuat sebuah variabel konstanta, di mana variabel tersebut akan memiliki nilai statis tetap, tidak berubah sepanjang program. Jadi kalau di sini tertulis define spasi n spasi 5, itu artinya kita membuat sebuah variabel n yang nilainya 5 sepanjang program dan tidak akan bisa berubah. Lalu di sini saya deklarasikan lagi integer i max dan array a sebesar n. Jadi jika sudah kita define di atas n adalah 5, ini sama dengan menyatakan A sebanyak 5. Oke. Lalu pada baris ke-6, kita meminta inputan. Input bilangan ke N. Input 5 bilangan artinya. Karena N 5, jadi input 5 bilangan. Perulangan dari 7 sampai 10. Dari I sama dengan 0 hingga I kurang dari N. N-nya adalah 5, berarti 4 di sini. I kurang dari 4. I plus plus. Cetak I bilangan I plus 1. Berarti bilangan 1, bilangan 2, hingga bilangan ke 5. Karena nilai I terakhir adalah 4 yang akan dieksekusi. Lalu meminta inputan dan disimpan ke dalam array A ke I. Ini adalah bagian menerima inputan. Ini yang menerima inputan. Lalu ada bagian yang maksimumnya, ini bagian yang menghitung, mencari nilai maksnya. Mencari max. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, yaitu variabel max akan digunakan untuk menampung nilai yang paling besar. Pada awalnya kita mengasumsikan elemen pertama atau a ke 0 adalah nilai yang paling besar. Lalu secara iteratif, satu persatu, kita gunakan perulangan untuk mengecek apakah elemen yang berikutnya lebih besar daripada nilai max. Jadi pada awalnya, misalnya saya nanti akan menginputkan nilai 5, 6, 7, 1, dan 3. Misalnya nanti saya akan input seperti itu. Maka pada paling pertama, max adalah 5. Lalu di sini adalah pengecekannya, lalu di sini adalah I-nya. Oke. I dimulai dari 1, tidak perlu mulai dari 0 karena I ke 0 sudah otomatis adalah A ke 0 yang sudah langsung dimasukkan dalam max. Jadi yang paling pertama adalah max-nya sudah kita set 5. I untuk I dari 1, I kurang dari sama dengan 5. Artinya 1 hingga kurang dari 5 atau 1, 2, 3, 4. Hanya 4 kali perulangan. Apakah A ke I? Apakah A ke I itu berarti kalian di sini 1? Apakah ini indeksnya ya? Ini 0, 1, 2, 3, 4. Apakah A ke 1 lebih besar daripada max? Maxnya kan 5. Apakah 6 lebih besar daripada 5? True. Jika true, maka bagian ini dikerjakan. Variabel max diisi dengan A ke I. A ke I adalah 6. Jadi max sekarang berubah menjadi 6. Selesai. Naik lagi ke atas. I sekarang menjadi 2. Apakah A ke 2, A indeks kedua, dalam hal ini adalah 7, lebih besar dari 6? Jawabannya true. Kalau true, baris ke-14 dieksekusi. Sekarang max menjadi 7. Naik lagi ke atas. Sekarang I menjadi 3. Apakah A ke 3 atau 1, nilainya adalah 1 di sini ya. Apakah 1 lebih besar daripada 7? Jawabannya tidak, false. Karena false, maka baris 14 tidak dieksekusi. Nilai max tetap 7, tidak berubah. Yang terakhir adalah apakah I ke 4? Apakah A
keempat, keempat itu adalah 3, lebih besar dari 7. Sekali lagi, jawabannya false, sehingga baris 14 tidak dieksekusi, yang mengembalikan maksnya tetap 7. Jadi nilai maks sebenarnya diisi pertama 5, lalu berubah menjadi 6, lalu berubah menjadi 7, dan konstan 7. Kali berikut. Pada baris 17, baru dicetak nilai maks. Oke, itu penjelasannya. Sekarang saya eksekusi. Input 5 bilangan. 5, 6, 7, 1, 3. Bilangan terbesar adalah 7. Dengan pola pekerjaan yang tadi. Kalau saya ulangi dengan angka yang berbeda, misalnya paling besarnya saya letakkan di urutan kedua, 70, 3, 2, 8, tetap yang terbesar adalah 70. Jadi program ini tetap mengembalikan hanya nilai yang terbesar dengan cara mencari satu persatu di seluruh elemen dari array. Jika ada nilai yang lebih besar, simpan nilai yang lebih besar ke dalam variabel max. Jika tidak lebih besar, maka biarkan variabel max apa adanya. Demikianlah penjelasan tentang pencarian nilai terbesar pada array. Terima kasih, kita lanjut lagi pada tutorial.